tidak ada siaran. Tekan tombol OK. Nah, kalau sudah begini kan pastinya kita stres. Mau nonton siaran favorit kita kok siarannya katanya tidak ada. Ya pastinya kan muncul rasa jengkel, emosi, bahkan kita marah dengan anak-anak, marah dengan orang-orang di rumah. Nah, bukan hanya teman-teman atau bapak ibu yang mengalami, saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, untuk cara mendapatkan kembali satelitnya masih ada, mungkin belum diconteng, kita langsung saja conteng. Nah, kita langsung centeng ya. Kemudian kita tekan cari. Ini ada carinya nih. Kita langsung ikuti di remote. Remote-nya biru, tombolnya biru, carinya juga biru ya. Langsung saja kita cari seperti ini. Mulai dari tipe pencarian. Tipe pencarian, cari satelit tunggal. Oke, karena satelitnya cuma satu ya. Jadi ya, satelitnya tadi cuma satu, jadi kita tunggal saja ya. Kemudian satelit Kavision, benar. FTA, apakah kita pilih yang gratisan atau pilih semua? Ya, kita pilih tidak saja ya. Apakah kita pilih TV plus radio? Nah, ini bisa kita pilih channel TV, channel radio, kita tinggal pilih. Apakah kita pilih dua-duanya? Kita pilih aja dua-duanya ya. Nah, apakah semua? Ya, kita pilih semua ya. Kemudian kita turunkan ke bawah ini, cari, tekan langsung OK di remote. Ini ada OK di remote, kita langsung OK saja. Nah, seperti inilah. Nah, sementara dalam pencarian. Nah, ini channel-channelnya sudah muncul semua ya. Jadi jangan panik ketika semua channel-channel kesukaan kita hilang. Tak usah panik, tak usah marah-marah dengan anak-anak, tak usah marah dengan istri, tak usah marah dengan suami. Itu gampang didapat kembali. Nah, ini dia. Sudah muncul semua. Tinggal kita cek-cek di mana siaran favorit kita. Siaran favoritnya kita misalnya SCTV. SCTV. Nah, ini ada TV One-nya, mungkin kalau bapak-bapak sukanya TV One ya. Ini ada SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, semuanya sudah aktif. Sudah terbuka semua. Jadi tak usah panik ya, bapak ibu, teman-teman, tak usah panik, santai aja. Selagi kita mau berusaha, apalagi ada YouTube sekarang bisa membantu. Nah, seperti tutorial yang saya bagikan saat ini, semoga bisa membantu bapak ibu.